Sistem tata surya kita sekarang terkait dengan sebagian besar planet di sekitar bintang tunggal. Dengan penemuan baru-baru ini sebuah planet kedelapannya mengelilingi Kepler-90. Bintang seperti matahari 2545 tahun cahaya dari bumi. Planet ini ditemukan dalam data dari NASA, S. Kepler Space Telescope. Kepler-90i yang baru ditemukan, sebuah planet berbatu yang panas dan mendesis yang mengorbit. Bintangnya setiap 14,4 hari, ditemukan menggunakan pembelajaran mesin dari Google. Pembelajaran mesin adalah sebuah pendekatan terhadap kecerdasan buatan di mana komputer Belajar. Dalam kasus ini, komputer belajar mengidentifikasi planet dengan menemukan di data. Kejadian Kepler di mana teleskop merekam sinyal dari planet di luar tata surya kita. Yang dikenal sebagai eksoplanet. Seperti yang kami harapkan, ada penemuan menarik yang mengintai data Kepler yang kami Arsipkan menunggu alat atau teknologi yang tepat untuk mengungkapnya, kata Paul Hertz, direktur divisi astrofisika NASA di Washington. Temuan ini menunjukkan bahwa data kami akan menjadi harta karun yang tersedia bagi para peneliti inovatif selama bertahun-tahun yang akan datang. Penemuan ini muncul setelah para periset Christopher Salue dan Andrew Van Der Buu melatih komputer untuk belajar bagaimana mengidentifikasi planet ekstra surya dalam pembacaan cahaya. Yang dicatat oleh Kepler, perubahan kecerahan yang sangat kecil yang tertangkap saat sebuah planet melintas di depan atau dilewati sebuah bintang terinspirasi oleh cara neuron terhubung di otak manusia. Jaringan saraf tiruan ini diayak melalui data Kepler dan menemukan sinyal transit yang lemah. Dari planet ke-8 yang sebelumnya tidak terjawab yang mengorbit Kepler-90 di Rasi Draco. Sementara pembelajaran mesin sebelumnya telah digunakan dalam pencarian database Kepler. Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan merupakan alat yang menjanjikan untuk menemukan beberapa sinyal terlemah dari dunia yang jauh. Sistem planet lain mungkin lebih menjanjikan kehidupan daripada Kepler 90, sekitar 30% lebih besar dari Bumi. Kepler-90i sangat dekat dengan bintangnya sehingga suhu permukaan rata-rata diyakini melebihi 800 derajat Fahrenheit setara dengan Merkurius. Planet terluarnya, Kepler-90h, mengorbit pada jarak yang sama dengan bintangnya seperti yang dilakukan Bumi terhadap Matahari. Sistem bintang Kepler 90 seperti versi mini tata surya kita. Anda memiliki planet-planet kecil di dalam dan planet-planet besar di luar. Tapi semuanya tergores lebih dekat, kata Vanderburg, rekan peneliti dan astronom NASA Sagan di University of Texas di Austin. Salue, insinyur perangkat lunak senior dengan tim peneliti Google Google. Mengemukakan gagasan untuk menerapkan jaringan saraf ke data Kepler, ia menjadi tertarik dengan penemuan planet ekstrim kecil setelah mengetahui bahwa astronomi, seperti cabang sains lainnya, dengan cepat dibanjiri data sebagai teknologi untuk mengumpulan data dari kemajuan luar angkasa. Di waktu luang saya, saya mulai googling untuk menemukan eksoplanet dengan kumpulan data yang besar dan menemukan tentang misi Kepler dan kumpulan data yang besar tersedia, kata Salwe. Mesin belajar benar-benar bersinar dalam situasi di mana ada gitu banyak data sehingga manusia tidak dapat mencarinya sendiri. Kumpulan data 4 tahun Kepler terdiri dari 35.000 kemungkinan sinyal planet. Tes otomatis dan terkadang mata manusia digunakan untuk memverifikasi sinyal yang paling menjanjikan dalam data. Namun, sinyal terlemah sering dilewatkan dengan menggunakan metode ini. Salowe dan Vanderburg berpikir mungkin ada penemuan eksoplanet yang lebih menarik yang sembunyi-sembunyi dalam data. Pertama, mereka melatih jaringan saraf untuk mengidentifikasi transit eksoplanets menggunakan seperangkat 15.000 sinyal yang telah diperiksa sebelumnya dari katalog eksoplanet Kepler. Pada setes, jaringan saraf tiruan benar mengidentifikasi planet sejati dan positif palsu 96. Persen dari waktu, kemudian, dengan jaringan saraf yang belajar untuk mendeteksi pola planet. Ekstra surya Transiting Para periset mengarahkan model mereka untuk mencari sinyal yang lebih lemah pada sistem bintang 670 yang telah memiliki beberapa planet yang diketahui. Asumsi mereka adalah bahwa beberapa sistem planet akan menjadi tempat terbaik untuk mencari lebih banyak eksoplanets. Kami mendapat banyak positif palsu dari planet, tetapi juga planet yang berpotensi lebih nyata. Kata "vanderbrook" ini seperti menyaring batu untuk menemukan permata. Jika Anda memiliki saringan yang lebih halus. Anda akan bisa menangkap lebih banyak batu tapi Anda bisa menangkap lebih banyak permata juga. Kepler 90 i bukanlah satu-satunya permata jaringan saraf tiruan ini yang diayak. Dalam sistem Kepler 80, mereka menemukan planet keenam. Yang satu ini, Kepler minus 80 gram berukuran bumi dan empat dari planet tetangganya membentuk apa yang disebut rantai resonan, di mana planet-planet dikunci oleh gravitasi timbal balik mereka dalam tarian orbital berirama. Hasilnya adalah sistem yang sangat stabil, mirip dengan tujuh planet dalam sistem TRAPPIST-1. Kertas penelitian mereka yang melaporkan temuan ini telah diterima untuk dipublikasikan di The Astronomical Journal. Salue dan Vanderburg berencana untuk menerapkan jaringan saraf mereka ke seluruh jajaran penuh Kepler lebih dari 150.000 bintang. Kepler telah menghasilkan kumpulan data yang belum pernah ada sebelumnya untuk berburu. Exoplanet setelah menumpu satu petak ruang selama 4 tahun. Pesawat ruang angkasa sekarang beroperasi.